Hari ini kita mancing lembat lagi, teman-teman. Tapi ini masih pagi, soalnya ini tempat pancingan kita Jauh. agak agak jauh, makanya kita berangkatnya pagi. Dari rumah itu sekitar 2 jam spot pancingan kita ini. Kalau lubangnya itu ada di sawit kecil ini, teman-teman. Ini kemarin bapak saya yang survei sama kakak saya terus nemu lubang ini. Lubangnya itu bagus sekali. Sepertinya dalam juga. Waktu di kuang aku ya, Iya. tidak akan kepo. Lubangnya benar-benar mantap, teman-teman. Kalau dilepas ini kan tak ketok. Lubangnya itu besar sekali, teman-teman. Kalau seharusnya sih lubang sebesar ini ada lembat monsternya. Ini langsung dicoba aja lubangnya. Mengenai pangan, Pak. Dipangan. Wih, mantep iki, Pak, gede. Belum belum lama naruh, teman-teman. Langsung dimakan. Ini aja saya masih di sini. Wow. Joran bapak saya juga udah lama ini nggak bergoyang-goyang. Biar ini bergoyang dulu. Gede lagi. Kalau ini monster ini, teman-teman. Wes. Bisa. Yes. 1 menit lo belum ada. Sudah dimakan. Benar-benar mantap. Tuh lihat jurannya. Wah. Kalau dilihat dari perlawanannya sepertinya ini lembat monster ya, teman-teman. Gede gitu ya, Pak, yuk. Tuh. Wow. Benar-benar lembat monster, teman-teman. Monster itu. Yang dicari-cari ini. Nah. Tapi lembatnya daerah ini ireng-ireng ya, Pak ya. Bisa. Lembatnya daerah sini hitam-hitam, teman-teman.
Mantap. Sepertinya ini lubangnya belum pernah terjamah orang. Soalnya baru naruh itu belum ada 1 menit, mungkin baru hitungan detik, udah langsung dimakan. Mantap, besar. Monster pertama kita. Mudah-mudahan habis ini dapat monster lagi, teman-teman. Lubang selanjutnya kita pindah ke sini, teman-teman. Karena di lubang yang tadi itu cuman sekali aja makannya yang ganas, habis itu udah nggak mau makan lagi. Nah, ini lubangnya. Lubangnya ini juga bagus. Mudah-mudahan di dalam banyak isinya. Ini langsung dicoba, teman-teman. Nggak bisa pakai kayu masukinnya itu, teman-teman. Soalnya lubangnya berbelok-belok, jadinya nggak bisa pakai kayu. Mungkin nggak usah dalam-dalam. Tapi lubangnya emang api lagi, Pak. Pak, masih paham, Pak. Wah, iya, Ki. Wah, udah dimakan ini, teman-teman. Barusan kita cari, kita tinggal cari lubang. Kita lihat udah kayak gini. Iya, Pak. Kena. Nyangkut itu, Pak. Suara. Lawan. Wah. Mantap. Mantap, teman-teman. Kesuan gak ada ninggal paling. Iya, kesuan ini. Dongnya anu. Tuh, teman-teman, ini monster ini. Monster ini besar. Mati ini. Oh. Tuh. Mantap, monster lebat. Lihat, teman-teman. Gede men ya, Pak ya. Gede. Mantap ya, Pak. Gede. Buat itu nanti. Ya, Kak. Itu nih. Kita dapat 2, teman-teman. Ini monster semua. Puas rasanya kalau udah dapat lembat monster. Besar sekali loh ini, teman-teman. Gimana ya? Wah, mantap, mantap. Besar. Besar sekali nih. Coba lihat tuh. Ayo, Pak. Lepon, Pak. Tapi udah mati, Pak, rumah ya.
Nih teman-teman, kita udah dapat dua ini monster semua ini. Ini udah kita tunggu pancingnya itu sekitar setengah jaman teman-teman, tapi nggak dimakan lagi. Mungkin memang di sini di lubang di daerah sini satu lubang itu cuma satu lembetnya ya teman-teman. Jadinya kita mau pulang aja sekarang karena kita udah dapat dua monster juga. Ini hasil pancingan kita hari ini teman-teman. Kita cuma dapat dua sih, tapi ini monster semua, besar-besar semua. Tapi yang warnanya hitam ini udah agak mati, tinggal yang ini. Ini monster semua ini teman-teman. Mantap. Besar-besar ini teman-teman. Oh iya, untung 3 hero. Ora. Kita juga nyari lubang itu udah mutar-mutar teman-teman. So isi. Udah mutar-mutar tapi memang nggak dapat lubang. Lubangnya agak susah di daerah sini. Sekali ada cuman isinya satu-satu seperti itu. Kok bapak melakukan apa ya? Iya. Oke teman-teman, kita mau langsung pulang aja ini. Soalnya udah mendung juga cuacanya tuh. Sebenarnya belum terlalu sore sih teman-teman, tapi emang cuacanya udah mendung, terus tempatnya ini jauh sekali dari tempat tinggal saya. Jadinya kita mau pulang hari ini.